dilakukan pemirsa. Pindahkan lagi bola ke tengah, diambil kembali. Marcelino kali ini kepada sapu bersih saja. Dan bagaimana keberanian untuk tidak selalu kalah atau selalu mengalah ketika areanya dilewati. Dua kembali terjadi di lini tengah. Coba diambil lagi kali ini oleh Silvio. Silvio kali ini pemirsa. Dipotong saja oleh William Pacheco. Geser saja bola kembali. Tapi jatuh kembali kepada Marcelino. Ada Soyamamoto. Sayang sekali bagaimana bobot tendangan dari Soyamamoto tadi tidak maksimal. Betul. Padahal dia sebenarnya sudah mampu melakukan capping ya. Dan mengarahkan bola di sebelah kiri. Tapi syutingnya. Bola kali ini. Ada Soyamamoto. Masih Soyamamoto kepada Silvio. Dan kita lihat ya bagaimana ke sebelah kiri berubah arah kepada Catur. Catur kasih kontrol dana kepada Silvio. Masih Silvio Junior pemirsa. Silvio Junior. Inilah dia. Silvio Junior pemilik 3 gol bagi Persebaya Surabaya. Iya, efektif, tajam dan menakutkan ya. Bagaimana upaya dari seorang Silvio Junior. Kita lihat, mencoba melewati Rifat Barga. Ada masih ruang, William, ya, ada shooting ya. Itu kalau nggak kena William menjadi sebuah bahaya pemirsa. Dengan keras lakukan dari Silvio crossing. Gagal tadi kita lihat pemirsa. Hasil lakukan kembali kali ini William Pacheco. Ya. Betul. Tahu dia. Ya. Jadi tahu dia dibawa lari semuanya. Kita saksikan pemirsa bagaimana William Pacheco melakukan man to man kali ini kepada Silvio. Dan didorong saja Silvio Junior oleh William Pacheco. Ya, William agak sewot ya. William, Silvio-nya agak sewot. Saat ini Ever Besa sudah melakukan pemirsa sundulan kembali dari Jajang. Jajang Mulyana kali ini dan pelanggaran. Oke. Ya. Pelanggaran dilakukan oleh William Pacheco terhadap Satria Tama. Ya, pelanggaran dari William Pacheco karena melanggar Satria Tama di dalam kotak kekuasaan dari Satria Tama. Ya, itu mutlak area penjaga gawang ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Ini dia kita lihat pemirsa kembali kemelut yang terjadi di depan gawang dari Satria Tama. Walaupun sempat ada duel juga ya. Dengan Rizky Ridho ya. Serangan-serangan. Soyamamoto kali ini. Sayang bobot passing dari Soyamamoto tadi lemah. Sehingga bisa dipotong oleh para pemain dari tangan kembali pemirsa. Saat ini Marcelino Ferdinand. Ambil saya kembali bola. Saya lagi. Oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino. Bola berubah arah tadi. Tapi masih ada William Pacheco. Luar biasa kita lihat kerja dari William Pacheco selalu bisa kali ya. Banyak dilakukan oleh Silvio. Betul. Dan untuk Bali jelas greatest chance mereka juga begitu banyak ya dengan 63 kali ya.